SMP Negeri 4 Mantira Jaya adalah sekolah menengah pertama yang terletak di daerah pedesaan yang jaraknya kurang lebih 5 km dari kota kecamatan Mantira Jaya. Dari segi transportasi, mudah dijangkau menggunakan kendaraan. Namun demikian, di daerah ini tidak ada transportasi angkutan umum. Untuk sampai di sekolah, sebagian siswa dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Input siswa berasal dari 4 sekolah dasar yang berada di sekitarnya. Jumlah siswa dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dari para orang tua siswa yang memiliki semangat untuk menyekolahkan anak ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi masyarakat di sekitar sekolah memiliki latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Dengan mata pencaharian sebagai buruh dan petani, dengan pendidikan formal orang tua yang kurang memadai. Kondisi yang demikian menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah SMP Negeri 4 Mandiraja untuk bisa memotivasi siswa, sehingga diharapkan siswa tidak mengalami putus sekolah. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Ibu Sarbia Sarjana Pendidikan, SMP Negeri 4 Mandiraja mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai salah satu kesatuan. Nilai-nilai yang dimaksud diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca, serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tertentu, tetapi diintegrasikan pada setiap pembelajaran maupun kegiatan pengembangan diri. Strategi penyampaiannya tidak bersifat informatif, tetapi lebih bersifat keteladanan. Awal memasuki lingkungan sekolah, siswa dan siswi dibiasakan untuk membudayakan sunah rasul, yaitu senyum, sapa, salam dan santun, atau dikenal dengan istilah 4S. Kegiatan kebiasaan rutin yang setiap pagi di sebelum pembelajaran adalah membaca Asmaul Husna, berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah sebagai bentuk implementasi peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMP Negeri 4 Mandiraja menyediakan fasilitas yang memadai. Di antaranya, gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, laboratorium fisika, perpustakaan, lapangan olahraga, dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan pengajian sebagai bentuk upaya membentuk generasi muda yang Islami dan berakhlak mulia. Selain aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 4 Mandiraja, juga mendukung kreativitas siswanya di bidang non-akademis.
SMP Negeri Tarumadiraja mendukung siswanya untuk berorganisasi dalam sekolah. Di antaranya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar siswa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lain serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang baik dan tangguh. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat setiap siswa, SMP Negeri 4 Mandiraja menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Berbagai prestasi telah dapat diraih oleh siswa SMP Negeri 4 Mandiraja. Majulah terus SMP Negeri 4 Mandiraja. Dengan kemampuan, keyakinan, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami yakin kami pasti bisa.